Assalamualaikum. Lagi mau masakin lagi makanan favorit daun pepaya dengan bumbu seperti biasa. Kita banyakin kali ini adalah lomboknya. Masya Allah, lomboknya banyak banget. Lombok hijau, lombok besar, lombok kecil. Dan selain nanti kita tambah gula garam, kecap, kemudian kita juga mau nambah ini gula merah biar mantul karena pedas banget ini. Bismillah, tinggal tumis-tumis bumbunya. Daun bawang masuk. Setelah harum, lengkuas, tomat, kemudian lombok merah. Nah, ini dia lomboknya memenuhi wajan ini. Banyak sekali lomboknya. Oseng godong kates hot. Setelah layu tempe, gula merahnya masuk dulu biar segera cair. Setelah layu, daun dimasukkan. Masya Allah, tinggal kasih gula garam, terus kecap dan penyedap. Kecap sesuai selera. Kalau ingin suka manis, tambah lebih banyak gula garamnya juga, kemudian penyedap. Garamnya sekitar 2 sendok teh. Gula juga sesuai selera. Kemudian penyedap sekitar setengah saset, teman-teman. Alhamdulillah, jadi aduk-aduk ini enggak rata, pastikan semuanya rata bumbunya, kemudian cicip-cicip sesuaikan dengan selera. Alhamdulillah sudah jadi, Masya Allah.